Okay, di video kali ini kita akan mencoba membuat makanan cemilan yang gampang banget dan kalian semua punya di rumah bahan-bahannya. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin pizza mie. Okay, kali ini kita lihat dulu ya bahan-bahannya apa. Yang pertama, karena kita mau bikin pizza mie yang jelas pasti mie instan, kita pakai merek Indomie. Ini yang mie goreng rasa ayam panggang jumbo. Nah, ini pakai yang ukuran 127 yang agak besar karena aku mau bikin agak banyak. Terus aku pakai di sini pakai 2 telur mie, karena ini mie-nya emang mie yang jumbo. Terus aku pakai sosis, nanti aku tambahin sosis sama daun bombay setengah aja cukup. Okay, terus selanjutnya ini ada air putih biasa, ada minyak, sama ada saus sambal dan saus tomat. Okay, maka yang pertama yang pastinya kita bakal merebus dulu mie-nya. Hancurin dulu. Kita tuang air. Oke, kita panasin air. Ini untuk ngerebus mie-nya. Oke, kita buka mie-nya. Oke, sambil nunggu mie-nya mendidih dan matang, kita bisa siapin barang-barang lainnya di sini untuk persiapannya. Yang pertama bumbunya, kita buka di tempat kayak gini. Semua bumbunya. Ini bumbu minyak-minyakannya. Jadi ini emang udah gak perlu tambah bumbu apapun lagi karena bumbu dari mie-nya sendiri tuh udah lengkap dan udah berasa. Pecahkan telurnya. Tadi aku pakai 2 telur ya karena aku pakai mie goreng jumbo. Oke. Terus sekarang kita kupas, kita potong-potong untuk sosisnya. Aku pakai 2 sosis, tapi yang pertama ini aku mau potong-potong kecil-kecil untuk di dalamnya adonan pizza mie ini. Kalian punya bakso, boleh bakso gitu. Tapi kali ini aku pakai sosis. Sambil kita cek
dewasa ya, jadi nggak harus matang banget gitu. Sambil nunggu kita bisa kupas bawang putihnya. Kupas bawang bombaynya. Ini tadi aku pakai setengah aja bawang bombaynya. Ini aku pakai juga setengah juga untuk di dalam adonan pizza mie-nya. Oke, jadi kita masukin setengah di sini. Kita sisain setengah buat nanti di toppingnya. Itu mie-nya sudah mulai mendidih dan sudah mulai matang, mulai empuk. Jadi kita matikan apinya. Terus kita buang airnya. Setelah kita tiriskan mie-nya. Masukkan langsung ke adonan yang tadi kita udah buat ya. Segampang ini buat adonannya. Aku pakainya mie goreng karena kalau pakai mie goreng tuh rasanya lebih ngeblend di mulut. Kalau pakai mie rebus juga bisa sih gitu, tapi kalian kalau mau pakai mie rebus kayaknya harus nambahin kayak kecap dan bumbu-bumbu lainnya gitu. Jadi kalau pakai mie goreng ini udah langsung aja gitu prosesnya kayak gini gitu. Jadi emang paling gampang dan paling praktis kalau pakai mie goreng. Udah aku aduk rata. Ini udah jadi adonan mie-nya. Terus kita panaskan mie-nya untuk menggoreng. Kita nyalakan apinya. Oke. Tadi toppingnya apa aja? Yang pasti toppingnya sisa bombaynya, seperempat bombay tadi. Terus ada sosis, sisa sosisnya. Potong piring-piring gini karena untuk topping. Setelah minyak panas, kita balik lagi ke adonan pizzanya. Kita kecilkan apinya. Jadi kita pakai api yang kecil ya, biar dia matangnya rata. Oke, kita tunggu. Kali ini aku mau bikin jadi dua adonan. Jadi dua kali ya kita gorengnya. Ini kita ratain aja. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Kalian mau jadi adonan kecil-kecil kayak semacam bakso atau apa.
Tapi kali ini aku mau bikin dua adonan besar gitu. Jadinya kita memang mau bikin dua adonan besar. Oke, aku taruh di sini toppingnya. Dia bisa nempel karena ada adonan. Keluarnya ya. Ini memang harus agak sabar karena kita pakai api yang kecil biar rata panas luar dalamnya dan matang luar dalamnya. Oke, ini udah agak mulai kecoklatan bawahnya. Jadi aku udah mulai dari ngaduk. Ini gak lengket ya. Oke, kita balik. Oke, ini kecoklatan kita. Nah, ini bawahnya udah kering gini. Jadi gak lengket dan gampang dibalik aja. Oke, ini udah agak kecoklatan bawahnya. Aku seneng emang yang matang tapi nggak begitu kering. Kalau kalian suka kering emang enak banget tuh bisa tiup-tiup. Tapi aku pengen tetap basah, loh, empuk tengahnya lebih tepatnya gitu. Jadi sekarang ini aku pengen angkat keja dari minyak. Sekarang udah jadi semua adonan, udah aku goreng. Seperti yang tadi aku bilang, aku pengen bikin dua adonan besar. Ini udah dua adonan besar. Oke, saatnya kita plating. Aku mau pakai saus tomat aja dulu di sini. Oke. Terus, ada sisa Bombay tadi. Yang buat platingnya, karena kalau saus sambal kan orang belum tentu suka ya sama saus sambal. Kita kasih bawang bombay yang banyak biar nikmat. Oke. Dan this is it, it's a me ala-ala. Oke. Selamat mencoba di rumah bersama keluarga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you.